ngobrol-ngobrol ringan ya. Di sambil sambil nunggu nunggu hujan reda ya dengan neneknya Farel. Tapi ini kiaman. Lambungi lekan. Wah, langgih. Sampai aku. Neng pasar aku jam ya Allah. Jam pinten lek teng sampe teng pasar? Tengah sawu. Lulu lulu. Kok tasik Jawa berarti, oh enjing. Iya teko kene iki wis terang ngene iki. Nah ini emperannya kakek Farel nih, kena hujan nih. Ini buatnya ketampias ya, aman gitu ya. Untungnya aman. Pas hujan angin ngono kae. Oh, tapi ini kayak aman. Lambungi lek kene. Wah, aku. Ning pasar aku jam ya Allah. Jam pinten lek teng sampe teng pasar? Lulu lulu lulu. Kok tasik Jawa berarti, oh enjing. Iya, teko kene iki wis terang ngene iki. Pekene buat itu apa? Pekene. Walah ya waduh ge. Lombok muda iki. Pinten cani? Ori rong dilo. Dek iki gak sawelas nggih. 18. Oh, 18. Lombok cilik, lombok cilik sing tempo 18 saiki. Lombok cilik. Nah, ini emperannya aman teman-teman ya. Pokoknya enggak ada hujan angin. Aman. Karena memang nggak terlalu tinggi, jadi ini ya. Kalau yang model sekarang kan tinggi tinggi, jadi gampang ketampias. Niki pun buat temanan malah. Sih dan dia, Dewi ini budal. Dan Jakarta. Iya. Harus apa nih? Ya biasa. Gile, Jakarta deh kalau Pak Alem Panus terus kalau Niki Gusit ini biasanya yang Blok Agung nih. Nah ini bule Pak Wani ikutan dan mari ke sawah. Tandang napa to, Dek? Napa? Mundur napa? Mundur terong. Oh, mundur. Terong, terong kebuan apa kiloan modelnya ngadol nyati? Terong. Wah, mayan. Uyuh, kok wembel berarti deh. Napa terong ijo napa ungu? Oh sawi. Umur pinten tuh sawi niku? 6 bulan nggih. Gangsal gasalan napa 6 bulan sawi? Ya 6 bulan. Ora ya lebih to mati mar. Terus terus saben nanam tetep. Nggih lumayan 5000 barang nopo teles nggih. Lah oh mli. Marah-marah wong-wong iki. Nggih sak. Pinten? Sing ageng-ageng berarti, Mbah. Ora iki nggih. Wong-wong iki lak ajeng ngono kuwi aku tak sedhe celone. Ini sakwit ini sudah 10 kilo. Sudah 10 kilo. Sakwit 3 kilo. Kuwet gede. Kuwet gede lho, Mas. Ora gede. Kuwembel ngoten lho. Niku lek jebol yang tunggal kuat mboten. Lek isi sak monten niku 10 kilo. Dipacul riyen.
Mereka mantan kena Jawa ini kalah empuk ya. Jenisnya no bukan macam-macam gitu jenisnya. Oh sing ketan. Wah enak kan. Wah enak lah ketan nih. Nggih yes, sawi ketan. Seloket lho enak. Sama tapi saya ya. Dan ya teman-teman situasi di Jepara Manjari Parel ya, karena ini masih berlangsung hujannya, jadi tadi ada obrolan-obrolan ringan ya dengan istrinya kakek neneknya, neneknya juga ini, karena ini istri dari kakeknya Parel dan neneknya ya. Baik teman-teman, itulah tadi ngobrol-ngobrol ringan ya. Jadi sambil nunggu hujan reda ya, dengan neneknya Parel ya, sama dengan Pak Di Anu Budinya itu dari sawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe di tombol subscribe-nya serta tombol loncengnya ya, untuk mengetahui video-video teranyar dari channelnya Mas Fadil Vlog. Oke teman-teman, sekian dulu liputan hari ini di depan rumah adik para prayoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.